kok kebiasaan nanti. Nah ya saya betul, saya peran, betul deh ya. Saya pun gak kemudian kalau menurut saya karena dia lari. Iya memang, ketawa. Kita kan gini betul aja ya kan. Nah saya betul. Yang rusak apa aja? Yang rusak ini kaca spion. Dari toko online, Bang. Oh, nggih, monggo nih kaca spion sama ini patah nih. Ini patah. Sama ini sobek. Gini loh, Pak. Tadi ceritanya dia putar balik kan. Dia putar balik enggak pakai rating, saya gugur di waktu saya kecepit deh. Saya tanya kenapa enggak pakai rating? Kan kelihatan nih lampu belakangan nih. Kenapa enggak pakai rating? Kenapa enggak pakai rating? Dilihatlah dia sama seperti ini pakai tangannya. Lampu sennya itu memang udah nyala baru dia ketek. Oh ya baru nyala, saya minta maaf. Di waktu dia minta maaf, saya berusaha ngangkat kendaraan saya sama Gojek. Gojek yang bantu saya itu, dia lari. Dia temen mau apa enggak Gojek? Dia bukan Gojek, dia Grab. Lalu orang-orang sana tadi bilang, dia lari Bang, belok ke kiri. Tapi saya belok kiri, yang orang-orang kampungnya di sana, dia lurus, cari-carinya. Ternyata di sinilah tertangkap saya. Ceritakan Mas, awal kejadiannya seperti apa Mas? Kamu kan mau belok. Di jalan-jalan mana Mas? Oke. Okay. Terus Mas, saya mau belok nih, mau muter. Ya. Dia laju. Oke. Okay. Laju. Saya mau belok. Ya. Dia nabrak dia dari kanan ini. Oke. Okay. Padahal sempit itu loh. Ya. Sempit itu. Ya. Dia ditabrak. Terus? Tapi saya enggak pakai rating. Oke. Okay. Kemana dia lari? Pelan. Okay. Pelan mau belok tuh. Ya. Pelan. Ya. Sempat dipukul tadi Mas? Iya. Pas di sini tadi kan di sini aja dia. Oh, iya. Orang bilang apa-apa.